Nah, hari ini kita akan meningkat berlatih menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan ada dua cara. Yang pertama, bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Yang kedua, bagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari bilangan tersebut. Nah, bagi anak-anak yang masih dalam tahapan awal belajar memahami pecahan, anak-anak akan kami ajarkan dulu yang mudah, yaitu menyederhanakan pecahan dengan membagi dengan bilangan yang sama terlebih dahulu. Contoh, 3/6. Nah, anak-anak perhatikan, kita disuruh menyederhanakan pecahan. Caranya, dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kira-kira 3 dan 6 itu kalau dibagi dengan angka berapa ya anak-anak? Betul sekali, kita bagi dengan angka 3. Pembilang dibagi 3, maka penyebut pun harus dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan berapa anak-anak? 2. Bagaimana? Mudah kan memahaminya?